بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwani fillah wa akhwati fillah bapak-bapak ibu-ibu sekalian dan juga para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ikhwan akhwat inna Allah subhanahu wa taala suatu kebiasaan ya atau suatu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kaum muslimin ya makin akhir Ramadan mereka makin sepi di masjid dan makin ramai di pasar dan jalan-jalan ya dan beruntunglah kita tatkala kita menjadi orang yang sedikit tersebut. Ya. Dan ini cerminan kecil daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama badaa ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Ya. Dan akan kembali dalam keadaan asing maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut ya meskipun jumlah kita sedikit ya kita orang-orang yang asing dan aneh ya orang sudah siap-siap mau lebaran kok masih di masjid aja ya kok masih di di masjid saja mungkin orang sana menganggap kita aneh harusnya sudah siap-siap di rumah udah dan dan cantik rumahnya yang catnya udah kabur di bagusin lagi Ya mungkin rumah dulu masih ngontrak sudah ada yang berumah baru ya kendaraan yang sudah usang dicuci supaya ber bersih Ya, dan persiapan-persiapan lainnya sudah matang menyambut bulan uh, lebaran ya maka orang-orang yang masih di masjid dan dianggap kok masih bisa tahan ya maka beruntunglah kita terkala kita menjadi orang yang sedikit tersebut yang mana meskipun sedikit tapi mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu kenikmatan tersendiri Pak terkala kita itu menjadi orang yang sedikit ya orang yang sepi tapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan tersendiri, ya, yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Ya. Kalau pengalaman pribadi ya, yang keadaan seperti inilah nikmat yang Masya Allah yang dinanti-nanti. Kala kita berada dalam keadaan orang sudah sibuk dengan dunia mereka, kita masih sibuk dengan akhirat kita. Ya, ini nikmat yang tidak ada harganya. Ini nikmat yang tidak ada harganya. Sangat mahal nikmat seperti ini. mereka nikmat dengan kenikmatan dunia mereka kita nikmat dengan kenikmatan beribadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkala diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan taufik kepada kita ya di akhir-akhir Ramadan ini hari ini dan esok ya insyaallah diberikan kemudahan terus taufik Ya, begitu juga di tahun-tahun berikutnya atau waktu waktunya akan datang kita terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat da dan menjadi seorang hambanya yang benar-benar mentauhidkannya dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kita kembali akan melanjutkan kajian kita rutin membahas kitab Min akhtaina fi ramadhan Itu diantara kesalahan kita di bulan ramadhan Kita masuk ke pembahasan ke delapan pembahasan ke delapan. Apa kata beliau? Min akhtaina fi tilawatil Qur'anil Karim. Di antara kesalahan sebagian kita di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ya. Akan ada beberapa hal yang sangat menyinggung kita dan menabrak kita di sini, ya. Nah, beberapa kesalahan di antara kata beliau yang pertama Yamurru indal ba'di asyahru kulluhu walam yatlu fihi ayatillahi ta'ala kata beliau antara kesalahan dalam membaca Quran itu bulan ini Ramadan ini berlalu atau sebagian bulan ini berlalu ya bagi sebagian kita yang mana mereka sebagian kaum muslimin tersebut tidak membaca ayat-ayat suci Al-Quran Bulan ini selesai, dia belum ada yang atau belum ada ayat Quran yang dia baca, ya. Atau belum sempat menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Wa hadza khata'un dan ini kesalahan. Dan ini kesalahan kata beliau, ya. Fayan bagi 'ala as-sha'imi an yatlu wal Qur'ana wa yakhtimahu marratan Au marrataini Au thalatha kullun 'ala hasabi halihi. Kata beliau, hendaklah seorang yang berpuasa muslim, mukmin yang berpuasa, hendaklah dia bisa membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dan mengkhatamkannya. Satu kali, dua kali atau tiga kali tergantung keadaan dirinya. Kalau dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa baca Quran dengan cepat, fasih, lancar bacaan Qurannya, mungkin bisa sebulan dia menghatamkan sampai tiga kali. Ya, kalau dia diberikan nikmat oleh Allah sekedar bisa baca tapi masih terbata-bata, ya mungkin hanya dua kali. Ada orang yang memang sangat belum bisa membaca Quran tapi ya sudah paham apa apa namanya huruf ijaiyah ya dan sangat pelan sekali mungkin hanya satu kali ya khatam al-Qur'annya atau karena dia termasuk orang yang beranggapan kalau baca itu tetap harus tadabur. Jadi dia memilih untuk sekali saja membaca Quran. Itu tergantung keadaan. Yang penting minimal selama Ramadan khatam satu kali. Ya minimal selama Ramadan khatam satu kali. Dan Rasulullah SAW biasa di bulan Ramadan itu khatam satu kali baca sama Jibril. Di Ramadan terakhir beliau membaca dua kali khatamnya. Ya dua kali khatam sama Jibril di Ramadan terakhir. Ramadan biasa beliau khatam sekali sama Jibril dibaca. Tentunya baca yang bukan sekadar baca tapi memaknai apa yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, ya. Tadarus sama Jibril alaihi salam. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru wa ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada engkau kata Allah Subhanahu wa taala mubarakun yang berkah ya kitab itu berkah lihat baru agar ditadaburi ya agar ditadaburi waliyatadzakkara ulul albab al nar agar orang-orang berakal itu mengambil pelajaran ya Rasulullah bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya ya فمن الواجب عدم هجر القران كلية وفي هذا الشهر فرصه لا تقدر بثمن وكيف لا والقران انزل فيه كتب اليودا maka di antara kewajiban adalah kita tidak meninggalkan Al-Quran ya rasulatu ngelu sama Allah ha dalam surah Al-Furqan وقال الرسول ربي ها أه؟ ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا Ya, jadi Rasulullah ngeluh sama Allah, ya Allah, sungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an satu yang mahjur yang ditinggalkan. Ya, bagaimana orang itu dikatakan meninggalkan Quran? Ulama tafsir ber -ber -ber berbeda-beda. Ada yang mengatakan orang yang dinamakan meninggalkan Quran adalah yang dia nggak bisa membaca minimal 80 ayat sehari. Minimal 80 ayat sehari. Ya, kalau sudah seperti ini semua kita meninggalkan Al-Quran. Allahul Musta'an. Nah, dan ada pendapat yang lain dari para ulama ya bisa dibaca di kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Nah, yang intinya jangan sampai kita meninggalkan Al-Qur'an ya. Nah, dan di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan besar kita untuk menama, apa, membaca Al-Qur'an, bagaimana tidak? Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila Fiil quran lin min huda wal furqan. Naam. Dan Rasulullah sallallahu juga mewasiatkan kita untuk membaca Qur'an, berpegang teguran Qur'an dan ulama salaf terdahulu juga cukuplah menjadi contoh bagi kita bagaimana mereka dahulu sangat giat dalam menghatamkan Al-Qur'an terlebih lagi di bulan Ramadan. Ustaz, so, bukankah ada larangan Rasulullah bosnya kita enggak boleh baca Qur'an kurang dari tiga hari? Ya, yeah. Tapi kok kenapa ulama ada yang membaca Quran sehari tamat? Bahkan seada ulama yang diriwayatkan sehari khatam dua kali gimana? Lima Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Ta'if, Al-Ma'arif menyebutkan bahwasanya hadis ini ditujukan bagi orang yang merutinkan. Ya. Sepanjang tahun dia khatam Qurannya kurang dari tiga hari. Ini yang tercela, ini yang dilarang. Adapun kalau sifatnya temporer, ada waktu-waktu khusus seperti Ramadan yang dia sekali-kali menghatamkan Quran kurang dari tiga hari maka ini nggak masalah maka ini tidak masalah untuk menggabungkan antara hadis ini dengan amaliyah para salafus soleh karena nggak mungkin salafus soleh itu menyelisihi hadis ini ya dan amal salafus dari kalangan sahabat tabiin tabi tabiin -tabi 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 diriwayatkan dari mereka mereka hatam Quran ada yang sehari sekali dan seterusnya jadi untuk menggabungkan hal tersebut kata ulama adalah seperti itu kata Imam Ibnu Rajab al alam nah, <tuh> barakallahu fikum. jadi kesalahan pertama ini di bulan Ramadan enggak baca Quran rugi ya kedua kata beliau jahlu ba'dil Karim itu tidak tahunya sebagian awam, seorang awam tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Ya, sungguh keterlaluan kalau masih ada di antara kita yang nggak paham tentang keutamaan membaca Al-Quran. ya, di antara keutamaan membaca Al-Quran, ya kata beliau adalah pertama, nuzulus sakinah malaika inda tilawati. Orang yang baca Quran itu akan turun kepadanya ketenangan dan malaikat. turun kepada orang yang baca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepada salah seorang sahabat yang baca Al-Qur'an kata beliau tilkal malaikatu danat li sautika. Itu para malaikat mendekat ya terkala mendengarkan suaramu kata Rasulullah Terkala sahabat tadi yang baca Quran ya di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran itu adalah ketenangan yang turun meliputi Al-Quran. Ya, masya Allah. Yang kedua, keutamaan Quran, bahwasanya dengan membaca Quran kita akan terlindungi dari syaitan. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Man ayat al-kursi, la yazalu, la, la yazalu ma'ahu Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari ketika dia ingin tidur, maka senantiasa ada seorang penjaga dari kalangan malaikat yang Allah Uh, utus untuk dia, melindungi dia dari syaitan. Ya, jadi keutamaan baca Quran itu kita akan terlindung dari syaitan. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW Alaihi mengatakan Allah yaqraul al Quran wa huwa mahirun bihi ma kirami barang siapa yang baca Quran sedangkan dia mahir, pintar baca Quran, ya paham hukum-hukum tajwid dan seterusnya, ya sudah belajar ilmu tajwid bagus bacaannya maka dia bersama para malaikat utusan-utusan Allah yang mulia ya lagi maha berbakti kepada Allah walladhi yaqra'u yaqra'u alaihi syaqun lahu ajran dan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia berat membaca Al-Qur'an tersebut lahu ajran maka baginya dua dua pahala pahala dia sudah berusaha ya dan pahala dia membaca Quran meski masalah. Jadi nggak berdosa, Pak. Ya. Jangan sampai antum Ustaz, Anda belum lancar baca Quran, saya takut berdosa. Tidak ada dosa dalam baca Quran, Pak. Ustaz nanti bacanya salah yang merubah makna. Kalau masih tahap belajar nggak masalah. Ya, kecuali kesalahan itu karena memang antum yang nggak mau belajar. Ya, dari kasih kesempatan usah-usah kita buka kesempatan untuk apa? Belajar nggak mau belajar. Baca salah-salah sampai merubah makna bisa jadi. Tapi kalau masih terus berusaha, sudah berusaha belajar, Tapi tapi inilah mentok, saat. mentok nggak bisa lagi lebih bagus dari ini. Saat. Gimana? Dapat dua pahala, pak. Dua pahala. Ya. Tapi orang yang bacanya lancar bersama para malaikat Allah artinya lebih besar. Bukan hanya dua, mungkin bisa sepuluh, ya. Bahkan bisa sampai tujuh ratus kali lipat. Allahu alam. Kemudian di antara keutamaan baca Quran adalah sabda Rasulullah beliau pernah mengatakan mengkorah harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan wal hasanatu bi asri dan setiap satu kebaikan dilep gandakan menjadi sepuluh. ya la aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ya apa alif la aqulu alif lamim harfun aku tidak mengatakan alif lamim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun tapi alif itu satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf. Bukan alif lam mim tapi alif yang satu huruf. Ya. Tapi di sini ada khilaf di antara para ulama apa makna makna huruf di sini? Apakah maknanya huruf-huruf hijaiyah, huruf, -huruf, hija huruf uh, apa namanya mabani atau maksud satu huruf huruf maani? Terjadi khilaf di antara para ulama. Allah alam pendapat yang lebih kuat adalah maksud dari huruf sini adalah huruf maani bukan huruf mabani, bukan huruf hijaiyah. Ya, bukan huruf hijaiyah. Apa Ustaz huruf ma'ani, huruf ma'bani? Belajar sama Ustaz Sulis Nahwu ya Nanti insya Allah pada Ramadan belajar bahasa Arab Belajar apa itu huruf ma'ani, apa huruf ma'bani? Marakallahu fikum nam Intinya banyak-banyak baca Quran Satu huruf, satu kebaikan Satu huruf, satu kebaikan Dikali, Dilepar menjadi sepuluh Seperti itu Satu kebaikan dilepar menjadi sepuluh Nah, yang ketiga kata beliau diantara <coughs> Kesalahan kata beliau adalah al-jahru Qur'an fi makanin 'amin wa 'alin. Wahada khata'un membaca Qur'an dengan suara yang besar, tinggi ya di tempat umum. Di tempat umum yang mana orang ada yang salat, ada yang baca Qur'an juga, ada yang uh, baca kitab-kitab syar'i, kitab-kitab apa? ilmiah ya. Antum ngangkat suara tinggi-tinggi, akhirnya eh, orang sholat terganggu, orang doa, orang zikir terganggu, terganggu. Ini kesalahan, ya? Ini kesalahan. Kita nggak boleh mengganggu orang lain dalam beribadah, termasuk dalam baca Quran. Ya, pelan-pelan saja, kecuali antum di rumah sendiri, masuk dalam kamar tutup, teriak-teriak nggak -teriak, masalah. Ya, alif lam nih nggak ada yang dengar, ya? Tapi di tempat umum jangan mengganggu orang orang lain. Ustaz di rumah sendiri Ustaz enggak masalah. Besar besar enggak masalah. Pakai mikrofon ya jangan ya. Kedengaran tetang, tetangga. Ya. Nah, wallahu alam. Jadi biasa saja. Baca Quran biasa, biasa saja. Nah. Dan memang orang yang apa baca Qurannya pelan itu lebih utama ya. Rasulullah pernah mengatakan al-jahiru bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musir bisadaqah orang yang menjaharkan Quran itu seperti orang yang sedekahnya terang-terangan dan orang yang baca Qurannya pelan-pelan seperti orang yang sedekahnya diam-diam. Sedekah mana yang lebih afdal, Pak? Terang-terang atau diam-diam? begitu juga baca Quran ya, tenang-tenang saja. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya kata beliau di antara kesalahan adalah qad yatawaqqaf al-ba'd an Qur'an bi hujjati awhamin Wa minha, sebagian kaum muslimin ada yang stop baca Qur'an stop baca baca Qur'an yaitu karena beberapa anggapan-anggapan yang keliru di antara anggapan yang keliru kata beliau ada ada Qur'an ya dia beranggapan dia enggak tahu cara membaca Qur'an karena ada anggapan itu akhirnya dia enggak baca Quran, Ustaz, anak baru ikhra lima, Ustaz. Baru ikro, lima lanjut pak. Set bacanya pelan Bibis mil 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 misalnya ya kan. Terus nggak masalah, baca. Bukan berarti gara-gara baca terbata-bata stop baca ini salah. Tadi sudah kita jelaskan ada dua pahala didapatkan di situ. Ya, nah jadi bukan alasan pak ya. Terus berusaha. Yang kedua, at-tarodud fiktiyari ba'di suar. Ragu-ragu. Mau baca Quran mulai dari surat apa ya? surat juz amah ah, kependean ini lebokor ay panjang iga panjang i panjang iga ini gimana ini ya mau tengah tengah aduh berat saat ini banyak kalimat kalimat yang asing ini jadi akhirnya gak usah baca saat ya salah ya gara gara milih surat malah akhirnya nggak jadi baca ini kesalahan fatal terserah pak mau baca dari mana ya syukur syukur dari awal selesaikan khatam kalau nggak bisa Ya kita sudah tak tahu kadar kita nggak akan bisa khatam saat. Ya sudah cari kira-kira yang bisa kita khatamkan. Saat anak mau jus lima jus terakhir. Alhamdulillah pak. Allah ganjar dengan kebaikan insya Allah. Makin sulit kita membaca Quran makin Allah ganjar insya Allah. Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya meskipun sabda ini bukan khusus baca Quran ya. Tapi umum. Al ibrah bi umumi. Al lafzi la bi khususi sababi. Kata Rasulullah ya Aisyah inna ajroki biqadri nasobiki wahai Aisyah, sungguhnya pahalamu itu tergantung apa? beratnya usaha yang kau lakukan ya, semakin berat usaha insya Allah pahalanya juga besar ya, yang Allah inginkan itu keikhlasan dan usaha pak dari kita, nah bukankah satu dinar sedekah bisa mengalahkan seribu dinar ya ya kan, kenapa? karena keikhlasan, karena usaha karena satu dinar itu orang yang sedekah satu dinar dia cuma punya dua dinar. Dia sedekah satu, dinar berarti 50% hartanya. Ada orang yang sedekah seribu dinar tapi hartanya satu juta dinar. Ya Allah cuma 0, sekian persen. Ya. Nah begitu pula orang yang usat. Ada ustadz Fulang ustadz, bacanya lancar ustadz. Sehari bisa khotam dua kali ustadz. Ya eh, besar gak pahalanya? Nanti dulu pak. Bisa jadi antum yang selama Ramadan cuma bisa 10 juz lebih besar pahalanya. Kenapa karena Antum lebih ikhlas dan lebih bersungguh sungguh dibandingkan orang tersebut yang ternyata hanya ingin dipu dipuji ya cuma ingin apa namanya mendapatkan uh, hadiah disuruh baca yang tiga hari tujuh hari khotam dapat hak hadiah khotam padahal nggak pernah khotam kalau anak-anak kecil wajar anak Tidi, ya semangatnya cuma gara-gara dapat hadiah hati-hati dengan kesyirikan syirik kecil khafi ya kalau anak kecil ya dikasih motivasi nggak masalah ya nah wallahu alam tapi yang besar, besar, sudah dewasa jangan seperti itu ibadahnya ya barakallahu fikum yang ketiga kata lu diantara anggapan yang ada at-taraddud waktil ikhtiyaril waqtil munasib qur'an eh bingung mencari waktu yang cocok baca qur'an aduh ini kalau pagi-pagi ngantuk saat semalam sudah uh, apa namanya iktikaf, sholat tarawih kemudian sudah sholat tarawih belajar sudah belajar istirahat zat ya sama ngobrol-ngobrol ya pagi-paginya gimana capek saat tidur lagi ya akhirnya bingung milih waktu yang pas pada zuhur saat udah kering ya apalagi pada asar mau Quran bingung akhirnya enggak enggak baca jangan minggu-minggu pak ketika ada kesempatan baca ada kesempatan baca ya ngobrol bukan enggak boleh apalagi ngobrol, -ngobrol masalah hal-hal dakwah yang penting silakan tapi tetap ada kadar bacaan Al-Quran yang dibaca ya barakallahu fikum kemudian kesalahan berikutnya kata beliau mayu yang kelima ya mayusibul ba'd minal futuri fi qira'atil qur'ani 'inda qurb intihai syahr ramadan apa yang menimpa oleh kepada sebagian kaum muslimin apa dari futur kapan ketika mendekati akhir-akhir Ramadan sudah futur baca Qurannya Lailatul Qadar malam 27 saat 2829 udah bukan lagi zat Jadi gimana? Nyantai. Nyan? nyantai. Siapa yang menjamin? Ya, enggak ada yang menyemsur. kan 27 itu diharapkan betul. Tapi antum memastikan bisa? Belum tentu. Ustaz, ada tanda-tandanya. Taruhlah tanda-tandanya. Bukan berarti kita melemah, makanya ya. Nasihat dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, Hafizahullah taala, kata beliau tidak dianjurkan bahkan bisa sekali kekeliruan ya mengabarkan kepada khalayak ramai bahwasanya malam Lailatul Qadar sudah berlalu kemarin pada malam 23, pada malam 25, pada malam 27 salah. Kenapa? Menyelisihi maksud syara' kata beliau. Wa khalif maksud syari Menyelisihi maksud dari syariat. Allah itu nyuruh-nyuruh kita berdasarkan amal amaliah Rasulullah untuk beribadah di 10 malam terakhir ketika antum mengumumkan ngasih tahu kayaknya sudah Lailatul Qadar akhirnya orang jadi enggak semangat lagi lah sudah selesai Lailatul Qadar hati-hati <tuh> ya ingin ngasih kabar gembira enggak tahunya ngembosi orang untuk enggak ibadah cari itu fatwanya apa nasihatnya Syekh Sulaiman Ruhaili Anda dengarkan itu Masya Allah bagus sekali nah kalau sudah selesai Ramadan nanti di lebaran kasih tahu kabarkan insya, insya Allah malam 27 anak lihat tanda-tandanya kata beliau wal amru wasi' silakan ya dikabarkan ngasih kabar gembira tapi kalau masih Ramadan masih tersisa jangan ya jangan Allah alam jadi ini kesalahan kata beliau fana ba'd minas sa'imin ayat fi awal syahr fi kulli waqt kita dapatkan sebagian orang itu luar biasa baca Quran di awal bulan summa yafturu fi an fi akhirih kemudian di pertengahan futur ya di akhir Ramadan hampir-hampir dia meninggalkan Al-Qur'an jangan ya Nah, insya Allah masih ada satu hari atau dua hari ini kita manfaatkan lagi. Yang berikutnya kata beliau, al ajala fi qiraatil Quran bila fala yuratil. ini juga terlalu cepat baca Quran dia tidak tartil. Padahal baca Quran itu tartil. Tartil itu apa? Ya tamhil pelan-pelan. Kata ulama ya, waratilil Qurana tartila. yakni mahilil mahil bi atil Qurana tamhila. Ya pelan-pelan dalam bacaan Quran sesuai dengan makharatnya sifat-sifat hurufnya jangan terlalu cepat nanti ada huruf-huruf yang -huruf yang gabung ya dua dibaca satu huruf ya jangan terlalu lambat kalau terlalu lambat takutnya nanti ada huruf yang ditambah nah kalau terlalu cepat ada huruf yang terkurang kalau terlalu lambat ada huruf yang nambah hati-hati ya terlalu lambat innal munafiqin misalnya in baca innya saja dipanjangkan innal munafiqin nah in itu sudah salah itu antum nambah huruf ya di situ harusnya langsung innal ya innal muttaqina innal munafiqina nah terlalu cepat juga hati-hati nanti ada huruf yang terlewatkan terlalu, itulah makanya sedang-sedang saja karena sehat Syekh Syekh Aiman Rusdi Ta'ala ulama besar di abad ini tentang Quran ya jangan terlalu cepat sehingga ada huruf yang terlewat, jangan terlalu lambat sehingga ada huruf yang ditambah. Ini ya, pertengahan, ya pertengahan. Memang dalam tilawah Quran, tilawah Quran itu kan eh, apa namanya bacaan ada tiga ritme kecepatan, ya kan? Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadir. Ya, tapi hati-hati tahqiq jangan sampai terlalu berlebihan, hadir jangan terlalu berlebihan. Maka yang terbaik adalah tadwir, pertengahan saja. Ya, Nah, tahkik itu pakainya ketika antum dalam kategori belajar dan mengajar. Itu tahkik bagusnya. Ya, kalau mau murojaah bagusnya hadir. Karena kalau mau murojaah pakai tahkik nggak selesai selesai. Nah, tapi kalau baca Quran biasa itu tadwir pertengahan. Ya, yang nggak paham belajar tajwid ya. Barokallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya diantara kesalahan kata beliau adalah albuka inda kiraatil Quran wahada Hasanul Mahmud walakin al khatafihi an yakuna lihada albukai sautun yasmauhu jamiun men jamiu fil masjid nangis ketika baca Quran bagus pak nangis ya yang salah itu kata beliau nangis yang berlebihan alif lam <guruh> baru alif lam yang nangis apa yang nontangis sih dari alif lam ya kecuali baca ayat surga neraka nangis wajar yang sudah nangis besar lagi nangisnya kenapa oh pengen dikatakan khusyuk dalam baca Quran ya ingin dikatakan khusyuk dalam baca Quran padahal baru baca alif lam ya, karena nggak ngerti artinya sudah nangis nangis aja lah yang penting nah nangis ini keliru yang seperti ini ya kalau nangis karena tersentuh dengan ayat-ayat surga dan neraka wajar tapi jangan dikeraskan berlebihan apalagi ketika nangis tolong tolong mikrofon nangis ya kan jangan seperti itu ya kemudian yang terakhir kata beliau manusia hiduhu min al baat kira Quran fi kasrati tahadus apa yang kita saksikan dari sebagian kaum muslimin yang ketika baca Quran ya Quran masih di tangan baca tapi sambil ngobrol ya ma'aman bijani bi fataratan ya tahadus ma'aladi ala yaminihi wataratan ma'aladi ala yasarihi terkadang ngomong sama yang kanan terkadang ngomong sama yang kiri bal wasal al amr an yatruka makanahu ya kadang-kadang dia Langsung selesai, malah ngobrolnya lebih dalam lagi. Nah, jangan kalau bisa selesaikan dulu target antum, sudah istirahat dulu, tidak masalah ngobrol sejenak. Ya, tapi ketika baca Quran itu jangan sampai diselingi dengan ngobrol, dan kita juga harus paham, Ikhwan. Kalau ada ustadz yang baca Quran, ya nanti dulu nanyanya, nanti dulu nanya ditunda dulu. Ada Ikhwan, teman kita yang baca Quran, nanti dulu diajak ngobrolnya. Ketika dia sudah tutup, ah, baru ya jangan sampai kita menjadi apa namanya penghalang dia untuk membaca Al-Quran. Insya Allah sampai sini dulu ya, yang kita bisa jelaskan pada pertemuan kali ini. Insya Allah besok kemungkinan besar sudah kita katakan tadi kemungkinan besar besok adalah Ramadan terakhir ya kemungkinan besar karena sesuai dari yang dilihat oleh ahli falak ya ahli hisab sudah apa namanya di tanggal di hari besok itu hilal sudah 4 derajat. Jadi kemungkinan besar hari Senin kita sudah uh, Idul Fitri kemungkinan besar. Jadi insya Allah besok ada terakhir masih ada satu poin lagi pembahasan lagi yang akan kita jelaskan insya Allah ya. Jadi masih ada insyaallah Allah besok. Mudah-mudahan mudah mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima segala amal kita selama bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته